Anda, kenapa anak anda bernyanyi ria? Kata dengar mereka bersuka ria. Tapi, adinda berasa heran kenapa Serigi Awan tidak main bersama? Lain padang, lain belalang, adinda. Ada anak-anak suka bermain, ada pula suka berseorang diri. Bolehkah kita duduk sini, Kanda? Silakan, Adinda. Semoga adikku gembira dengan kata sama berdua. Kalau tidak jadi kemurkaan, izinkan Dinda bertanya satu perkara. Silakan, Adinda. Jangankan satu, 10 pun boleh Adinda bertanya. Mari kita bersantan perahu. Hendak pergi ke Indragiri. Hati ini hendak tahu, adakah Dinda kanda kasihi? Mengapa sekarang baru bertanya? Adinda curiga. Terang bulan terang kesayang, anak gagak makan padi. Kalau adinda kurang percaya, belah dada lehatlah adik.
Tidak, Kanda. Tapi apakah buktinya jika Kanda itu? Biar Kanda terangkan. Antara istri ke Kanda, Adinda lah yang Kanda cinta. Kalau tuan nak pergi ke benda, jangan dipetik buah runia. Adinda bulan antara bintang. Cahayanya terang serata dunia. Itu cuma tangkap Kanda saja. Rumput manis di dalam panas. Cendawan tumbuh di atas batu. Mulut manis pada Adinda. Hati Kanda, siapalah tahu. Kanda sudah berusia. Separuh harta ke Kanda, Kanda berikan kepada Adinda. Anak Anda berdua sudah berhenti bermain. Kemana gerangan mereka? Ah, itu anak Anda datang. Anak Anda berdua sudah habis bermain? Tidak boleh. Silakan kita kembali, Kanda. Silakan. Kanda, maulah kita berjaga-jaga. Kerana suami kita sangat sayang si bongsu. Kenapa Adinda berkata begitu? Bukankah Adinda mengusahakan kita semua? Lain di mulut, lain di hati. Ambil api pasang blender. Bunga mekar di ujung tanjung. Mana hati tak berkata satu sangkar empat burung. Menurut hemat Kanda, kasih suami kita tidak berbelah padu. Kita diperlakukan sama adil. Kalau tuan membuat ragi, boleh juga membuat sapan. Beli kain empat keragi, boleh juga berganti pakai. Kalau ke Kanda berdua tidak percaya, biarlah Adinda terangkan. Baru sebentar tadi, Adinda lihat Baginda dan bongsu bercumbu-cumbuan di taman. Kata Baginda, Adinda bongsulah yang paling dikasihinya. Pakai hati Adinda melihatnya. Tuan mengetam padi pulut, saya mengetam padi jali. Ia berkata sedap di mulut, saya mendengar sakit di hati. Baginda telah mewasiatkan setengah bagian dari hartanya kepada bongsu. Bukankah ini sudah terang lagi bersuluh namanya? Apalah gunanya kita tamakkan hasil dunia? Syukurlah, kita pun sudah cukup senang lenang, bukan? Ah, Adinda semua ada di sini. Anda sangat suka cinta. Anda memberitahu kepada Adinda semua. Kerana Kanda berniat anak melantik peduka anak Anda, Ahmad Maulana, menjadi tukuh mahkota. Bagaimana fikiran Adinda? Kalau Kanda sudah setuju, Adinda menurut. Mengapa Adinda tengah diam? Adinda diam tanda berduka, Kanda. Mengapa Adinda belum mengerti? Tak dapat Adinda menggunakan cahaya mata kepada Kanda. Malangnya, Adinda mandung. Adindalah yang paling disayang oleh Baginda. Separuh daripada harta Baginda sudah diwasiatkan untuk Adinda. Tengku Permaisuri, Adinda Tengku datang menghadap. Boleh Patut menjemputnya ke dalam? Panggil dia masuk. Apa khabar, Kanda? Silakan duduk, Adinda. Terima kasih. Apakah yang membawa Adinda kemari? Tak ada apa-apa. Cuma untuk melihat Kanda. Langkah salam betul kedatangan Adinda.
Apa maksudkan dia? Ada satu perkara besar. Anda ke Kanda rundingkan. Perkara apa, Kanda? Suka ke Adinda menjadi pengulik Kanda? Hai, Kanda. Buaya manakah yang menolak bangkai? Sanggup ke Adinda menolong Kanda? Adinda menyenyum perintah. Walau ke gunung atau ke lautan api sekalipun. Jangan khawatir. Riuh rendah membuat kota. Kota dibuat amat kiri. Kalau kata, mesti kota. Kalau janji, mesti ditepatkan dia. Carilah Adinda sekarang juga untuk ke sana. Baik. Adinda kerjakan. Bagus. Adinda. Ini rahsia kita. Janganlah Kanda bimbang. Pandai makan, pandailah simpan. Jika Adinda bocorkan rahsia ini, bermaknalah Adinda membunuh Kanda. Bagus, bagus. Adinda pergi sekarang. Baginda sedang berangkat. Silakan duduk. Datuk Perdana Menteri serta para pegawai. Hari ini hari yang sangat berbahagia kepada datuk-datuk serta pembalai. Beta berharap pada datuk-datuk akan bersetuju kerana beta sudah tua untuk menjadi raja. Beta ingin menyerahkan tanda kerjaan beta kepada Ahmad Maulana Azhar beta. Datuk Perdana Menteri, bacakan kitab derajat. Ketahuilah oleh kamu, hamba rakyat, ya, bahwa Baginda yang memerintah kerajaan Indrajita dan kerajaan Takrupnya. Dengan ini mengisytiharkan bahwa hari ini anak dia Ahmad Maulana dilantikkan menjadi raja. Curahkanlah taat dia kamu kepada Ahmad Maulana. Mudah-mudahan kerajaan Baginda aman dan makmur. Allah. Anda Tu Ahmad Maulana tidak tuan.
hari beramai-ramai kita menari bagaikan berhenti. Nyanyian dan gemalau ganti bersanding menghibur hati. Yang minggu menambang dan tak berdaya geri dan berkeria bila mau membuat malam dia yang berbuat lintanglah lintang lintang pasang sembilan lintang hari yang dengan tepuk tangan lintanglah lintang lintang memandang panjang lintanglah lintang. Adinda dan Melinda minta kebenaran menghadap. Tanyalah, Sob. Kalau sudah mati sudah mati. Bagus. Saya tidak harap rancangan kita akan berjaya. Ya. Tapi bagaimana dengan janin yang dikandil pada dia? Kanda belum tertati. Nanti, Kanda sembahkan pada Adinda untuk melantik Adinda menjadi guru. Terima kasih banyak, Kanda. Suruh dah yang tidak menghadap. Baik. Ajar sudah melanggar kau, Bung. Menurut mudah kau. Karena kau sangat dikasih oleh Baginda. Setinggi-tinggi tangan terbang. Akhirnya ke bumi juga. Pasir mengajak ke Baginda. Kemari. Sudah tidak. Ampun tuanku permaisuri, biarkan Pasir berdiri saja. Duduk. Bolehkah
pertahan dalam desa? Oh, perintah Tengku Permaisuri terjunjung oleh Pati. Apa saja yang Tengku Permaisuri suruh, pasti akan mengerjakan. Tapi, apa dia Tengku Permaisuri? Ini resmi besar. Kamu sampai setahun orang, tentu begitu membunuh kita. Tengku Permaisuri, apa kau untuk jangan dayang kerasa semua. Tetapi, mesti bijak mengerjakan. Apa kekerjanya Tengku Permaisuri? Beza, Mam. Dayang titikkan racun ini ke dalam hidangan Permaisuri Bungsu. Ah? Tengku Permaisuri ingin meracun Permaisuri Bungsu? Tidak nanti orang menuduh Tengku Permaisuri sebagai pembunuh? Kalau jadi, katakanlah jadi. Jangan sampai dia senang-senang. Pasti menjunjung segala kita. Pasti ini apalah ibarat kainan terpulang kepada Tengku Permaisuri untuk mencurahkan. Bagus, bagus. Sungguh cekar hati dayang. Nah, ambillah. Tetapi, ingat. Jangan sampai terbongkar rahasia ini. Percayalah Tengku Permaisuri pada kita. Anak ikan dimakan ikan, ikan siap di dalam ikan. Pandai makan, pandai siap. Rahasia tidak akan terbongkar. Mohon sampai sudah keluar. Kanda gemari pun ada Dinda hidangkan. Ya. Yeah. Santaklah Dinda bersama-sama. Santaklah Kanda dulu. Adinda menunggu anak-anak tua datang. Kanda, kenapa Kanda? Kanda, apa Kanda? Kanda.
sana. Sana. Aduh, Anda sabar. Aduh. Kenapa, Ayanda? Ayanda. 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 Kenapa, Ayanda? Kenapa, Ayanda? Kenapa, Ayanda? Kenapa? Ayanda, kenapa Ayanda? Ayanda, kenapa Ayanda? Kenapa Ayanda selalu lancar? Tiba-tiba diserang itu. Akan tapi datang dengan segera. Ayanda, Ayanda tuan. Makan racun. Adinda bungsu, apa gerangan makanan yang Adinda berikan pada Baginda? Baginda hanya santap. Baginda yang kuat. Maksudnya, sebelum diberi santap, Adinda lebih dahulu menyamannya. Ini salah Adinda. Adinda lah yang meracun Baginda. Dan dengan sejam benar. Tanggungkan dengan beracun Baginda. Yang saya sayangkan Dinda. Ia kan punya bongsu yang meracun Ayanda Beta. Bunda bersumpah. Kejahatan kebetulan. Kejahatan bersumpah. Tak sempat yang bertemu Bunda binatakan. Datuk Perdana Menteri, tuan, bawalah ayam dan hidup yang pilih padanya. Kita dijunjung, tuan. Duli Yang Maha Mulia Raja Ahmad Maulana mengisytiharkan kemangkatan Ayanda Baginda sebagai takziah rakyat sekalian. Hendaklah bersabung selama 40 hari dan 40 malam. Datuk Perdana Menteri dan pegawai-pegawai sekalian, lebih dulu Beta suka cita menyatakan bahawa Derma Lingga telah dilantik sebagai penghulu istana. Datuk penghulu istana telah menyiasat atas kemangkatan almarhum Ayanda Beta. Menurut penyiasatannya bahawa pemaisuri bungsulah yang meracuni Ayanda Beta. Ampun Tuan Sumbak Patih Rasulullah. Bagaimanakah Tuan ku dapat menuduh bahwa permaisuri bungsu yang meracuni almarhum? Jangan lekas memutuskan timbangan Tuan. Telah kesal pada waktu almarhum Ayanda Beta sedang di Beta ada di sini. Beta yakin seperti meyakinkan siang dekat malam bahawa pemaisuri bungsu amat muda Beta dimahkotakan sebagai raja. Benar kata Tuan Ku. Bila Tuan Ku dimahkotakan, maka segala kuasa ke almarhum diserahlah pada Bunda Tuan Ku. Pemaisuri bungsu tak ada mempunyai kuasa lagi. Dan pemaisuri bungsu lah ibarat mengkunting dalam lipatan. Sesuatu itulah yang menaruh dendam pada almarhum Baginda Putera Mahathir. Satu puluh istana berkata benar. Teranglah sudah waktu Ayanda sedang santap dengan pemaisuri bungsu yang tersidang di bilik peraduan. Lalu dibubuhnya racun. Apakah lagi bukti yang dikandaki? Datuk Perdana Menteri, dengan perintah kita, tangkap pemaisuri bungsu. Mulai hari ini kita tidak akan dia sebagai bungsu. Kita telah berpatah haram dan bergerak total. Tahan dulu, pemaisuri bungsu. Kita berhubung penjara seumur.
Ampun Tengku Permaisuri. Kenapa? Tengku Permaisuri Bangsu, pasti diperintahkan menangkap Permaisuri. Hah? Perintah menangkap Beta? Apakah kesalahan yang Beta lakukan? Barangkali kamu semua salah terima. Lebih baik kamu pergi sekarang. Wanda! Jangan pakai perintah Tengku Permaisuri. Pakai terpaksa menjalankan kewajiban yang diminta oleh baginda kepada pakai. Apa yang berarti? Asmara! Asmara! Oh, my God.
tua tak dipenang sama tu. Benar jalan beza tinggal sama kota beza. Tak boleh. Pulanglah dari kesana. Lagi kecil di mana satu merajuk kekuatannya Adinda bangun, Adinda. Kekanda. Kasihanilah Adinda ini. Adinda merindukan Bonda siang dan malam. Bonda tidak bersalah, Kanda. Bonda, kamu seorang pembunuh. Jangan sebut namanya di depanku. Kanda. Kanda! Kanda! Kanda, Adinda minta belas kasihan dari Kanda. Bunuhlah kami berdua. Aku tak dapat berbuat apa. Itulah balasan itu seorang pengkhianat. Ya, apalah akhirnya hidup Adinda dengan tiada beribu. Siapalah hendak menjaga Adinda berdua. Kasihanilah kami. Patutnya kamu berterima kasih izin kami tinggal. Kalau kuturunkan kade hati, kamu berdua sudah kuharau. Pegawai, izinkanlah kita masuk ke dalam. Tolonglah pegawai, kita ingin berjumpa dengan Bonda Beta. Tak boleh, Tengku.
ada bete saya. Tolonglah bawa bete masuk ke dalam. Janganlah menangis. Pengawal, tolonglah benarkan mereka masuk. Mereka tidak berjumpa dengan bunda. Bagaimana saya dapat benarkan dengan tidak ada perintah? Mereka hanya anak-anak. Apalah salahnya benarkan mereka masuk sebentar. Baiklah. Terima kasih, Dayang. Tapi ingat, dekat keluar, ya? Baiklah, keluar. Janganlah menangis, Bonda. Tambah memilukan anaknya berdua. Kerana pertolongan Cendera Sari, anaknya berdua dapat berjumpa dengan Bonda. Janganlah ada asmara membantukan. Anaknya akan dibuang. Makanan yang dapat Bunda berikan untuk anak-anak. Bukan lekas-lekas anak-anak. Bunda makanlah bersama. Anak-anak makanlah dulu. Kanda, tadi baru dia berjumpa dengan Dayang. Dia sedang mencari anak kutu itu untuk diberi makan.
kedua budak itu pergi menemui bundanya. Sungguh berbahaya kalau kita membiarkan perkara ini. Di satu masa nanti, resi ini sudah tentu akan bocor. Baiklah, biar Adinda pergi menyiasat di penjara. Taulah Adinda mengajar mereka. Nanti, biar kami ikut sama. Silakan, Adinda. Tanda-tandalah menjaga diri. Wah, bukan main lagi ya. Tolong, tanda jangan pukulan anda beda. Wah, tolong.
Kami tidak sangka Adinda mempunyai suara yang merdu macam buluk pintu. Belum kenal, maka tak cinta kan, dek? Lebih-lebih lagi, selama ini kami tak berpeluang mendengar suara Adinda. Bunda terlambat. Kalau tidak Bunda berpeluang mendengar di awal itu. Langkah Bunda ini langkah beradab. Kalau tidak, Bunda suka mendengarnya. Tapi, ini ada satu kesalahan. Cahaya dan asmara ingin menjumpa Bunda ini kembali. Bunda sudah dapat tangkap mereka. Sudahlah, Bunda. Mereka itu masih sudah-sudah. Apa salahnya? Kali-kali mereka menemui Bunda ini. Itu sangat berbahaya. Kalau kita membiarkan mereka kepada Bunda. Bunda takut. Kalau bungsu mengasut pada mereka supaya membenci anak itu. Apabila mereka sudah besar nanti, sudah tentu membalas dendam kepada nanti. Kecil-kecil menjadi anak, sudah besar menjadi onak nanti. Memang benar kata Bonde itu, kan? Ya? Budak-budak itu masih kecil menjadi kawan, sudah besar menjadi lawan. Ibarat api, masih kecil kita padamkan supaya kita jangan dibakarnya. Bunda, inilah kata pemutus Ananda. Penjarakan kedua budak-budak itu dan beri makan dua kali sehari saja. Dan Ananda akan perintahkan bahawa pemasuri bongsu mesti dipindahkan ke dalam gua dan ditutup di bawah kawah. Alang-alang manusia, biar sampai hilang. Alang-alang menelur kasam, biar sampai ke pangkalan. Serahkan kepada Bunda. Bunda tahu mengajar mereka. Biar mereka mati, asal kuat hati Bunda. Biar Bunda berangkat lebih dahulu. Ya, Bunda. Tengku Asmara, bangun Tengku. Tengku Cahaya, bangun. Bunda, patik bukan Bunda Tengku. Tengku Cahaya, ini ada pakaian. Dan 7 biji ketupat, tantaplah apabila Tengku merasa lapar. Tengku Cahaya, jagalah Tengku Asmara baik-baik. Marilah kita pergi. Ingatlah, pandai-pandai menjaga diri dan rajin-rajinlah menanam budi. Pastikan. Sayang, dapatkah kita berjumpa dengan Bunda Nisa, Dayang? Tak boleh, Tengku. Sebab pemasuri tengah telah memasukkan Bunda Tengku ke dalam kawah. Dia sudah batu dari sini dan Tengku berdua tidak dibenarkan menjumpai ini. Pergi lekas. Terima kasih, Dayang. Selamat tinggal, Dayang. Marilah Dinda Asmara. Thank you.
Ketahuilah kamu sekalian, barang siapa dapat menangkap kedua anak bekas permaisuri Punsu yang telah melarikan diri daripada penjara atau memberi satu keterangan sehingga tertangkapnya mereka kedua, akan diberi hadiah. Dimakan oleh binatang mentah yang buang tak agaknya. Sudah, mari kita pulang.
kamulah Gaisa. Cakaplah. Apakah gerangan? Gerangan berbeza berdua. Tengku Permaisuri, tapi ada mendengar kedua anak anda Tengku Permaisuri telah melarikan diri. Wah, sudah orang-orang bagunya mencarinya, tetapi tidak juga berhubung. Betul. Alik, Dinda takut. Alik akan buat. Sandalena menjadi mangsa tidak tanggal. Daripada menjadi mangsa ibu tinggal kejam. Baik-baik.
kita duduk di situ dan melihat. Baik, Tandu. Jangan takut, Su. Susu kedua ini anak siapa? Dari mana susu datang? Kami ini anak yatim. Sudah jauh kami susah. Hutan dilintas. Sampailah kami kemari. Susu, sungguh berani. Syukurlah, susu antara kedua. Tidak menjadi mangsa datang-datang dua. Benarnya ini. Alangkah baiknya kalau kami dimakan binatang-binatang dua. Sudah berhari-hari kami tidak menjama makanan ini. Ya, Susu. Marilah ke pondok ini. Tinggal bersama-sama ini. Nanti Susu boleh ceritakan apa nasib malam ini. Terima kasih, Bu. Mari Adinda Asmara. Mari, Bu. Mari. Thank you.
Asmara datang mendekat saya. Mohon ampun, Tuan Permaisuri. Ah, mimpi itu semuanya harus berlaku. Pertambahan itu, Asmara itu masih muda lagi. Apa yang nak dibuatnya? Apalah semuanya dapat melawan dirian, Tuan Permaisuri. Tidak, tidak. Apa kamu sudah lupa? Bukankah ini sudah 15 tahun yang lalu? Dan dalam mimpi, Beta melihat Asmara menjadi anak muda. Banyaklah lagu kasihlah bunda, bunda yang senang, bunda yang senang berbilanglah. Di dalam rindu, di dalam rindu, wajah terpandang sayang ibu kandungku, ibu kandungku. Kekenanglah saja. Di dalam rindu, di dalam rindu, wajah terpandang sayang ibu kandungku, ibu kandungku, terkenanglah saja. Kalau berbuat Kandung saya, Dinda berhenti melihat bonda yang
mencapai hidup akan mati. Sebab sudah 15 tahun kita berjumpa dengan Bondo. Jangan bersisah hati, Bondo. Bondo yakin Bondo masih hidup lagi. Kalau dikurniakan Tuhan, kita akan bersyukur pada Bondo. Sabarlah, Bondo. Mariah, kita ke dalam. Sekarang hari kita main sini-sini pula, ya? Baiklah. Dalam semenit dulu, sebab saya pergi mencari, ya? Baiklah. Berubah.
Ananda. Mama, Ananda beta di pabrik ular. Tolong obatkan dirinya. Kita di pintu pun. Sabar, Adinda. Mama akan mengobatinya. Ampun Pakcik Sultan, kaki yang sebelah mana di pagut tu? Yang sebelah kanan coba mo. Tanah mana kau tinggal? Karena gantung pulang.
aku. Sama Blanka pula. Sajalah bini Blanka. Baik-baik nanamu begitu. Jangan sampai kanak begitu. Baik-baik nanamu begitu. Jangan sampai begitu. Jangan khawatir. Kalau sesat, ceritanya. Kalau jahat, ceritanya. Tidak begini ya. Kamu tak saling pakaian. Inilah saja pakaian saya. Saya ini sudah pun. Sudah yakin, mungkin pulang. Mari kita pergi. Ampun, tuan. Tidak pasti harap jantung. Pasal ini sanggup mengobati. Siapa gerangan tuan Amr? Ampun, tuan. Namun pasti yakin sama. Kamu kan tuan mengobati juga. Pun, tuan. Aku juga berhak. Kerana sembuh sehat. Silakan. Ampun tuan, bagian anggota yang mana ditabut ulang tuan? Ampun tuan, aku pohonkan sebuah batin yang berisi air. Dayang, bawa kemari sebuah batin emas yang berisi air. Mohon batin tuan. Dengan berkat ginjalku, cucunya pohonkan kesaksian. Sembuhkan putri ayahnya. Dari itu ayahnya akan sembuhkan segera dari ayahnya. Dan anaknya ayahnya akan kambingkan dengan putri putri. Ampun tuan, aku ingin yakin dan mungkin segala pasti-pasti tidak mengharap balasan. Hanya dengan sisi hati saja. Izinkanlah pasti pulang tuan. Tidak pulang. Ayahnya tidak benar. Karena janji raja itu ialah janji yang sempurna. Biarpun kaya atau miskin, walaupun berdarah raja atau berdarah hamba, barang siapa yang telah menyembuhkan putri ayahnya, ayahnya akan kawinkan dia. Benar? Siapkan peralatan perkawinan di raja. Kita menunjukkan Tuhan. Mohon pakit bekas di dalam pasar itu. Sebelum pakit dikawinkan dengan tengku putih, pakit harus menyempurnakan sumpah pakit.
apakah gerangan sumpah anak anda itu? Ampun, Tuan. Patik memang suka berkahwin dengan tetapi kaki sangat terduga. Pasti di dalam penjara ini, kalau pasti ceritakan panjang kita. Bonda pasti tidak bergesa. Tapi telah disibukkan oleh ibu kini patik yang cemburu ini. Tuanku, ananda akan menyelamat kami. Ampun, Tuanku, sebab patik harap yang patiknya Tuan Aka-Aka Tuanku. Kerana patik tidak memerangi raja yang zalim. Patikku, jahat yang jahat itu mesti dihukum. Jika ananda berniat tidak memerangi raja yang zalim itu, bawalah sekalian bala tentera ayanda. Juga syahdan dan persada akan mengirimkan ananda. Limpah kurnia Tuanku patik ini. Moga-moga dengan berkat doa ke bawah musim, patik akan beroleh iman. Sebelum itu, biarlah patik pulang dulu untuk memberitahu nenek dan patik. Baik, kalau begitu, bawa antara kedua bakal para ananda untuk menemui nenek dan patik bermohon Tuan. Selamat. Jangan menangis. Sabar. Kejap lagi, semua kemarau pulang tu. Ni, ada orang datang kemari, Nek. Amboi cantiknya baju. Nenek tengok macam nak raja tu. Nenek, kalau darah raja, disisipkan ke mana pun darah raja? Susu rumah anak raja ni. Ke mana kita nak cari? Saya, saya tengok orang ramai datang ke mari tu. Tidak tahu apa. Tunggu juga nenek raja. Cantik sungguh selendang. Boleh jadi orang yang memakainya pun cantik. Dia engkau. Semasa kita nak sampai di rumah pondok ini tadi, pasti ada senampak seorang perempuan muda. Dia lari masuk ke dalam engkau. Ambil cantik ini. Ini melihat aku ini. Jangan dia. Apa kan dia? Walau bagaimanapun, ada yang mesti melihat aku ini. Selamat. Selamat. Mari kita pergi. Sudah. Jadi kita pergi kapal. Kandung nani? Saya menani. Kamu menunggu susu lambat bayi. Sudahlah kami. Kesan air mas. Kami yakin. Terutama pula hari kita mau. Musuh-musuh kita tahu siapa lagi. Yang dia bagi dia. Tadi dia bersinggung. Kandungan putih. Tapi ayah tangguhkan petani hingga adinda membawa bonda bersama kemari. Bagaimana adinda akan membawa bonda? Masih ingin patah, kanda. Bawalah bonda pulang. Ini segera adinda. Baiklah, kanda. Jangan lambat lagi. Baiklah, siaplah. Adinda tunggu di luar. Tunggulah sebentar, kanda. Kekis dan saling pakaian. Ampun tuanku, patik mengadap. Apa berita yang dibawa bersedia? Ada suatu berita baik yang nak disumbangkan oleh peduka adinda Yatim Mustafa tuanku. Itu? Ampun tuanku, kenalkan saudara semua pasti bernama Cahaya. Dan pasal tua ini ialah nenek kepala yang telah membeli pasir berdua seperti ibu kandung ini.
untuk sungguh pada sana ini. Apa bisa jika kita sandingkan dengan perkade? Bagus pikiran Adinda. Tetapi bagaimana pula kata anak anda yang cuma apa? Ampun tuanku, kalau tuanku sudah bersetuju, tapi menurungi rupa kita dengan. Mohon, kalau begitu Adinda, bawalah anak anda cahaya ke dalam dengan bayar. Berilah mereka bersalinan. Dengan balas tentera tuanku, dan mudah-mudahan dengan berkat daulat tuanku, pasti berjaya di medan perang. Tuan kapal peperangan memang sudah sedia anaknya. Bawalah ayahnya izin. Wanda sekarang,
apa obat yang anak anda tawarkan? Tiga dari mulut naga putih. Ananda telah mengobati seorang putih dari bisa di pakudulah. Dan anak anda akan memperhentikan dia. Anak anda datang kembali dengan pertolongan ananda putih itu. Di mana anak anda cari? Anda rindu melihatnya. Anak anda tinggalkan tanya saya dengan putih itu. Anda, apakah ini semua? Nanti anda akan menghentikan. Kali-kali ini dengan bonus. Mari bangun bonus. Datuk, tolong kirimkan bonus itu ke sana. Bonus, perlihatan. Tapi, anak anda tidak kemana? Anak anda dapat menghukum bonus itu dan kekanda amat olahnya. Jika selesai segala itu, anak anda akan berangkat itu untuk menyempurnakan janjian anda. Ingat-ingat, jagalah diri baik-baik anak anda. Dan anda bangsa, berangkatlah untuk anda. Jumpa Mat Maulana, jumpa aku dulu. Ya, saya Mat Maulana. Ya, kita jumpa yang kepada mereka. Kau akan kenal aku sendiri. Semua berkata itu. Orang seperti kau tidak layak menduduki ini. Semua umat rata. Itulah raja. Itu berkuasa. Dan kita perintahkan kau keluar dari sini. Kalau kau sayangkan nyawa kau, lebih baik kau menyerah diri. Kita tidak akan menyerah diri. Tengah ini. Nanti dulu. Lebih baik kita bertentang. Sekarang ini kita dapat menguji kehandalan kita. Sudah! Oh, my God.
Gimana lagi kalau tidak dibeli kado ini? Roy, kau mengawasinya. Angkat sampai di sini, dan perintah kami kembali. Menunjukkan kita mohon satu tujuan. Manakah geranan permaisuri itu? Ada yang dipenjara di bawah kau. Mengapa dia dipenjara? Atas kesalahan apa dia dihukum? Dia meracun almarhum ayam lebih besar. Apakah buktinya? Cukup tuduhan pun dia kenal. Ampun tuan, permaisuri tengah menghadap. Permaisuri kenal. Apa betul ke permaisuri bungsu beracun almarhum pun tidak? Ampun kalah beka. Jangan lagi bunuh beka. Biarlah beka terangkan segala-galanya. Yang sebenarnya, beka tidak meracun permaisuri bungsu. Serta menurut hati beka yang sungguh. Tatapan yang menakutkan, termakan oleh bertindak. Tapi, siapa kan? Beta ialah Adinda Asmara. Ya, benar. Beta dan Ketanda Cahaya, ikut menderita kerana pondok bermasyarakat di tengah. Sekarang Beta takutkan hukum, pondok bermasyarakat di tengah di arah film ini. Kemudian, dipenjarakan di bawah kawah yang sama. Kerana Ahmad Maulana juga akan dihukum. Kerana membuat tuduhan dengan tidak usul sekali lagi. Anandang, sekian kalah Bunda. Bunda merayu dengan sekian Anandang. Ampun kalah Bunda, Anandang. Ampun kalah Bunda. Ampun kalah Bunda. Ampun kalah Bunda. Tidak. Tuan, saya yakin. Semasa ayah anda berjumpa, kau suka yang memegang kawasan pertanian. Sekarang dia terlibat kuasa pada dasar. Pemerintah negeri. Dia berjumpa pulang. Ampun tuan. Patik rela bernaung di bawah panji-panji raja yang adil. Kepercayaan tuan itu tidak pada akan sia-sia. Ampun tuan. Terima kasih. Thank you.
di empat kain pelikat tuan tudunglah pelangi kembang kekasih. Jikalau dapat kita sepakat gunung yang tinggi dapat juga tinggi. Selamat datang di kampung baru.